Jadi pasangannya mama hari ini Kak Fandi ya? Iya. Cie. Macan betina nih. Kalau kamu apa jantan? Lagi duduk kok dia lagi ngasok. Ini nih kandang buaya nih, ada buaya darat enggak di sini? Akhirnya. Ya ampun, enak banget, sepi banget ini. Ada Beli Andre bergabung kita. Hai Beli. Kita mau main water sport. Udah di mana nih, Cigo? Kita di suatu tempat. Kita mau nyebrang. Jadi kita ada di Danau Batur. Selama ini aku cuma ngeliat Gunung Batur ada di atas doang kalau dari Kintamani, tapi sekarang kita mau nyebrang sampai ke Trunyan. Desa Trunyan yang katanya banyak mayat-mayat. Oke, pokoknya ikutin terus, aku juga penasaran banget kayak gimana sih desanya kira-kira. Bala lagi siap-siap dipakaiin tali. Udah kayak gadis Bali. Nih Cigo juga udah ready. Kita lagi nyebrang ke desa Trunyan, tapi mau aku basah kuyup. Kena air. Mau aku basah kuyup sih, kena air. Bala. Udah itu dingin lagi. Nah, itu kena air laut. Air apa? Air danau. Air danau. Danau alami apa danau buatan? Oh, pantesan gede banget. Berkata kotor, dilarang mengambil barang di sekitar kuburan, dilarang melakukan hal-hal tidak sopan dan membawa sampah sembarangan. Oh, iya. Wajib menggunakan pakaian sopan. Tadi kita dibilangin katanya, nanti kita bakal lihat kayak banyak koin-koin, tapi koin tuh nggak boleh diambil. Kalau misalnya dibawa pulang, katanya bisa nasib buruk. Banyak yang kejadian yang bad-bad gitu. Udah boleh sehari. Artinya suci itu. Kalau sakit boleh? Ya kalau sakit biasa. Sakit ya, biasa. Biasa.
Jadi Cigol, kita lagi di mana nih? Kita di Desa Pelipur. Panglipuran. Panglipuran. Ya, katanya ini adalah salah satu desa terbersih di dunia. Betul. Wah, keren banget Indonesia, man. Iya, hebat ya. Kadang-kadang kita selalu ngiranya kan yang paling bagus cuma di luar-luar doang. Betul. Terus katanya di desa ini juga 40% tuh masih terbuat dari hutan bambu katanya. Hutan bambu, wow. Hutan. Jadi ya kita lihat aja ya kira-kira bentuk desanya seperti apa. Mau makan situ enggak? Baru begituan. Kita ke tempat tidur sini, Bi. Pengen tidur. Iya, buku tinggal buka. Oreo. Oreo apa? Sama matcha. Oke, enak ya. Sedikit saya apa? Baru coba ini. Ini ada rasa kacang terus. Oke. Jangan diketawain dong, Pak.